Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluku? Semoga kalian sehat selalu. Jadi insya Allah hari ini kami akan berbuka puasa di Katsbah. Katsbah itu kayak Bukit Tarim. So, insya Allah perjalanan ke sana sebentar, hanya 10 menit. Tapi kita akan jalan-jalan dulu sekalian ngabuburit untuk ngebeli tajil. Mantap. Kaifa haluk, Di? Alhamdulillah, mantap. Yuk. Siap. Yes. Nah, ada yang perlu kalian ketahui, bahwa jam aktivitas di Tarim atau di Yaman itu juga berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, pagi-pagi masih ramai aktivitasnya. Nah, kalau di Yaman itu, atau di Tarim, itu jam aktivitasnya dimulai dari asar sampai jam 3 pagi. Jadi, ya sangat berbeda ya. Jalur yang kami lewati banyak sekali pepohonan, salah satunya adalah pohon kurma. Ada juga beberapa kebun. Ada juga unta yang sedang menunggu buka puasa. Setelah melewati desa terakhir, kami langsung menanjak ke Bukit Tarim. Ya, jalannya selalu menanjak dan berkelok-kelok, disungguhi oleh pemandangan Bukit Batu, lalu juga pemandangan Tarim dari atas. Setiap sisi di Tarim memiliki keindahannya sendiri-sendiri, seperti di bukit ini. Keindahannya adalah jalan yang panjang, lalu jalan menanjak, dan masih banyak lainnya. Mungkin tidak banyak pemandangan ini kita saksikan di Indonesia. Dan ini adalah Tarim, tanah para wali dan tanah keindahannya yang tidak bisa dirupakan oleh mata sendiri. Oke, jadi setelah video-video dan foto-foto Tarim yang paling banyak berkenan, jadi perjalanan apa nih? Puncak Tabang yuk. Waktu berbuka semakin dekat, kami langsung beranjak untuk ke tempat berbuka. Setelah sampai, kami langsung persiapan untuk berbuka sekalian memandangi matahari terbenam di Bukit Tarim. Masya Allah, sangat indah sekali berbuka dengan pemandangan matahari terbenam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian bisa ke Tarim dan menikmati pemandangan ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.